Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Teman-teman, ini adalah situs dari Greenterjo. Situs yang tak bisa terpisahkan dari situs Bre Kauripan yang kemarin dieskavasi. Letaknya sebelah barat situs Bre Kauripan, itu kelihatan dari sini, dari sisi lapangan. Di sini juga sudah ada papan pengumuman tentang situs Greenterjo. Teman-teman jika datang ke sini bisa langsung membacanya. Situs ini terletak di Desa Greenterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Letaknya juga tidak seberapa jauh dari situs Bre Kauripan, seperti yang dikatakan tadi, dan ini hanya dipisahkan oleh jalan desa, mungkin hanya sekitar berapa ratus meter jarak dari situs Bre Kauripan. Jika situs Bre Kauripan yang letaknya tadi berada di sisi timur dari situs Greenterjo ini diidentifikasikan sebagai situs sakral dan pendharmaan dari Bre Kauripan, maka situs Greenterjo ini diduga merupakan ruang dengan fungsi profan, yaitu area yang tidak disakralkan. Hal ini didasarkan pada beberapa temuan yang berada di sini, yaitu adanya sumur-sumur kuno. Kalau kita lihat di sini ada dua, kemudian adanya umpak-umpak yang berada di sekitar situs ini, dan juga struktur bata dan temuan-temuan lepas lainnya yang banyak mengindikasikan sebagai tempat pemukiman. Dan juga temuan pecahan-pecahan genting banyak sekali dijumpai di situs ini. Berbeda dengan situs Bre Kauripan, teman-teman, jika teman-teman datang ke situs Bre Kauripan terutama siang hari, tentu akan merasakan hawa yang cukup terik jika berada di sekelilingnya. Tetapi jika teman-teman datang ke situs Greenterjo ini, maka suasana sejuk akan terasa dikarenakan banyak sekali kita jumpai di sini pohon-pohon besar yang mungkin sudah berusia puluhan tahun ke atas. Jadi bisa memberikan naungan yang cukup sejuk bagi yang datang kemari. Ini ada hal cukup unik juga di situs ini. Ini dinding bagian luar. Jika kita perhatikan struktur batu-batanya agak rapat seperti sistem kosok. Nah, tetapi jika kita lihat yang bagian dalam agak sedikit ada ruang, seperti ada tambahan materi lain di antara tumpukan batu bata atau ada spasinya. Hal ini mirip juga dengan bangunan yang berada di situs Kumitir. Dan kita temui juga
rupanya ada yang unik juga. Banyak struktur bata yang berpola persegi seperti ini, teman-teman. Seperti yang ada di depan kita ini. Kemudian sebelah kanan itu ada sapunya juga berpola persegi. Kemungkinan ukurannya 1 meter lebih. Ada juga batu-batu umpak seperti ini. Tapi untungnya untuk situs Klinter Rojo ini sudah diberi atap. Atap berasal dari seng. Jadi cukup melindungi untuk ketika ada hujan maupun terik matahari. Di samping memang di sini banyak sekali pepohonan yang cukup besar. Itu sebagai pelindung alami juga. Dan ini dari sini kita lihat tumpukan batu bata, pecahan-pecahan yang sudah tidak beraturan. Dan teman-teman kalau perhatikan juga susunan tembok ini unik. Dia tidak lurus langsung, akan tetapi banyak sekali membuat pola siku, membuat sudut-sudut seperti pola bintang atau mandala, teman-teman ya. Itulah yang membuat situs ini semakin menarik untuk diteliti dan dikaji. Sekarang kita akan coba lurus ke arah barat. Kita lihat katanya di sana ada struktur juga hasil ekskavasi beberapa tahun lalu. Ini adalah kebun tebu. Ujung sana itu situs Klinterjo. Kita coba lewat sini mumpung tanaman tebunya masih pendek. Ini teman-teman memang ada struktur batu bata di sini tampak berserakan dan tampaknya sudah banyak ditumbuhi oleh tanaman liar, tanaman rumput. Ini di ujungnya sungai. Walaupun ditumbuhi tanaman rumput seperti ini, masih bisa kita lihat struktur bata membuat pola bangunan seperti ini. Ini tepat di depan dari situs Klinterjo sebelah barat. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, banyak sekali peninggalan-peninggalan di situs Klinterjo dan Kahuripan ini yang memang tercecer di berbagai posisi. Dikarenakan memang luasnya total keseluruhan cukup besar, 6 hektar. Jadi struktur-struktur peninggalan sejarah banyak sekali. Mungkin dulu juga sering penduduk menemukan peninggalan-peninggalan berupa serpihan-serpihan genting, serpihan-serpihan keramik maupun guci. Kalau melihat polanya seperti ini. Kalau melihat peninggalan nenek moyang kita berserakan seperti ini, memang agak miris teman-teman ya. Apakah ini berserakan karena bencana alam maupun pengrusakan zaman dulu? Ini yang menjadi tanda tanya. Untungnya masih bisa kita saksikan bekas-bekasnya. Ini depannya hamparan tanaman tebu. Dan di sini banyak kita jumpai batu-batu andesit, batu umpak seperti itu, teman-teman. Dan banyak juga serpihan-serpihan genting. Apakah ini dulunya sebagai penopang suatu bangunan?
Tentu ini menjadi pertanyaan cukup menarik. Dan semoga saja pemerintah memperluas cakupan ekskavasinya untuk menguak misteri-misteri yang terjadi atau yang berada di situs Linterjo dan Kauripan. Kita lihat di bawah ini struktur bata yang cukup panjang. Sayang kalau memang tidak diteruskan ekskavasi di tempat ini, karena memang bekas-bekasnya cukup banyak teman-teman tersebar di mana-mana. Sampai ditumbuhi rerumputan seperti ini. Ini padahal musim kemarau. Tidak tahu juga kalau musim penghujan mungkin lebih lebat lagi. Ya, demikianlah teman-teman laporan informasi yang bisa kami sampaikan tentang situs Kelinterjo, situs yang tidak bisa dipisahkan dari situs Bre Kauripan dan juga situs yang berada di pojok barat sisi sungai ini. Rahayu, rahayu, rahayu.